Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnia-Nya. Saya diberi pengiktirafan yang tinggi seperti pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mencadangkan saya untuk dipilih menjawat jawatan yang dipertua Dewan Yang Mulia ini. Saya mengambil kesempatan. Nobody appointed you. You dare not even face competition. You dare not even face competition. Tolong diam. This is the problem. You dare not even face competition. Tolong diam. Ya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat kerana melantik saya sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terima kasih saya juga kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam proses pelantikan saya walaupun tidak menyokong pelantikan saya. Kerana dengan mengambil bahagian di dalam proses itu, ahli-ahli yang berhormat telah menyubur dan menyemarakkan lagi amalan demokrasi berparlimen kita. Pelantikan ini adalah satu penghormatan yang tinggi kepada saya. Namun saya sedar bahawa ianya juga adalah satu amanah negara kepada saya. Seperti mana ikrar yang telah saya bacakan tadi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas dan memenuhi amanah tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, memandangkan keahlian Dewan Yang Mulia ini yang dipenuhi dengan ahli-ahli yang amat berpengalaman, para peguam yang tersohor dan para cendekiawan yang ternama, saya tidak perlu lagi menyentuh tentang konsep pembahagian kuasa, separation of powers, yang kita amalkan dan kedudukan parlimen di dalam skema pentadbiran negara, kerana saya rasa ahli-ahli yang berhormat semua sudah tentunya lebih arif daripada saya tentang hal tersebut. Walaupun begitu, saya rasa tidak keterlaluan untuk kita mengingatkan diri kita bahawa parlimen perlu diperkasakan untuk menjadi sebuah institusi di mana pihak kerajaan memenuhi tanggungjawabnya untuk mentadbir negara dengan sempurna dan berkesan. Shalom. Speaker, Dato' Sila Speaker. Jangan dengar cakap dia. Sila teruskan. Keluar. Peraturan Sila keluar Dato' Speaker. Halau Shah Alam keluar. Dato' Speaker. Sila keluar Dewan. Apa ni Speaker, hari pertama yang masuk ah. Halau keluar. Sehingga habis. Sehingga habis. You don't even face hari ini. Competition. Sila keluar Dewan. Saya hukum sehingga habis persidangan Dewan pada hari ini. Ya. Yeah. Apa ni? Terima kasih. Sila keluar. Sila keluar. Speaker apa? Siapa lagi nak keluar? Atas alasan apa? Apa ni? Apa salah? Atas alasan apa? Apa salah-salah Speaker? Atas alasan apa? Apa salah-salah? Kita tentang apa? Bercakap tentang demokrasi. Atas Speaker. Apa? Apa ni? Where is rule of law? Syaram. Seluruh parlimen. Sila keluar. Speaker temu adab. Speaker temu adab. Sila keluar. Sila keluar. Memalukan. Dikurun please. Lebih baik keluar daripada ganggu Dewan. Itu boleh saya sambung sekarang? Terima kasih. Ya. Bye-bye. Hey, tipu CJ pun nak cakap juga.